Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Kicamania, kita berjumpa kembali ya dalam channel Semut Hitam. Semoga kita semua yang menyimak video ini selalu diberi kesehatan dan juga semoga segala urusan serta rezeki kita dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, di edisi hari Jumat ini ya, tanggal 19 Mei tahun 2023, saya kembali berkunjung ke kios Yakuza Kenari, yang mana kios ini menjadi barometernya perkenarian dari Surabaya. Awal mula ini yang membumikan burung kenari ya dari Surabaya, yaitu di kios Yakuza Kenari ini. Untuk alamatnya ini di alamat baru ya, berada di Jalan Bandar Gang 5 nomor 19 sepanjang Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Ini tempatnya atau lokasinya pas di pinggir jalan ya, jadi suasananya rame banget bosku. Dan juga ini sudah hampir kurang lebih 3 minggu baru kita liputan lagi bosku. Kita akan update ada stok kenari apa aja yang ready saat ini. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk didukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe, share, serta aktifkan pula tombol lonceng notifikasinya agar sobat Kicamania tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Semut Hitam ini. Halo, assalamualaikum, selamat siang Mas Dep. Halo Om, selamat siang Om Ko. Waduh, gimana kabarnya ini? Alhamdulillah baik sekali Om. Kira-kira ada info terbaru apa nih? Ini kita datangkan lagi Om, stok baru Om, 500 ekor lebih Om Ko. Mulai dari seri apa Mas? Mulai dari seri loper sampai materi-materi lomba, F3 juga ada, durasi 50 detik Om Ko. Hampir 1 menit Mas. Iya. Istimewa bosku. Siap Om. Sedangkan untuk seri impor gimana Mas? Kita impor belum main dulu Om. Oh belum main ya? Ya stop impor dulu Om. Fokus ke lokal Mas ya? Fokus ke burung Indonesia dulu Om. Kita cinta NKRI ya. Betul sekali. Betul sekali. Oke, monggo Mas dijelaskan Mas. Ini kan kios baru ya. Betul. Tentunya ada yang belum tahu. Untuk alamatnya itu di mana Mas? Oke Om, banyak kemarin Omku ya komentar Google Maps sana belum dihapus karena kita hapus sana nunggu proses 1 bulan Omku. 1 bulan ya? Iya. Kalau mau ke kios kita Om, tepatnya di Jalan Bandar nomor 19. Google Map-nya ada di Jalan Sepanjang 5 Om. Sepanjang 5 Sidoarjo. Untuk pembelian kios di Yakuza Kenari ini Om, untuk partai ecer atau grosir kita melayani Omku ya. Untuk kirim-kirim siap Omku, kita bantu kirim-kirim Omku seluruh Indonesia Omku. Seluruh Indonesia ya. Betul sekali Om. Ongkir gimana Mas? Untuk ongkir Omku ya, mulai dari Pulau Jawa, jadi mulai Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah Omku ya. Itu ongkir cuman 100.000 aja naik 100.000. Atau naik kereta api Omku. Sama ya? Sama. Murah sama, banget Omku. Sama Omku, betul sekali. Untuk di luar pulau gimana Mas? Untuk yang luar pulau Om, kita mulai di Pulau Sumatera dulu Omku ya. Oke. Untuk Pulau Sumatera dari Kota Lampung sampai Palembang Om, ongkos kirim di 300.000 sampai 350 Omku. Sampai 350 ya? Betul sekali. Itu naik bus ya Mas ya? Itu naik bus Handoyo atau LS Om. Untuk yang di cover atau dijangkau dengan via udara gimana? Nah, untuk yang dijangkau via udara untuk Pulau Sumatera dari Padang Om ya. Padang. Padang, Medan, Banda Aceh Om, sudah bisa Om. Sudah bisa ya? Sudah bisa Om. Itu ongkos kirim di 700.000 sampai 1 juta Om. Sampai 1 juta. Sekali. Itu pun juga menyesuaikan wilayah Mas ya. Yoi dong Om. Oke. Untuk di Pulau Bali sampai Mataram, Lombok, NTB Om ya, Nusa Tenggara Barat, ongkos kirim hanya di 250 sampai 350.000 menyesuaikan wilayah. Murah pol bos. Sekali Om. Kira-kira untuk maksimal dalam pengiriman ya Mas ya. Betul. Itu satu keranjangnya berapa ekor? Untuk satu keranjang Om, kita maksimalkan di 35 ekor aja Om. Banyak juga Mas ya? Banyak Omku, betul sekali. Mantep bos ya. Untuk di Sulawesi dan Makassar Omku ya, tentunya paling positif ini di Gorontalo Om. Gorontalo. Nama saya di sana berkibar Om. Gorontalo ya? Ya betul sekali. Gorontalo keren. Untuk Om David salam Omku ya. Oh David. Oh iya, salam buat Om David ya. Ya Om. Oke oke oke. Untuk ongkirnya Om, mulai dari Makassar sampai Gorontalo Om, mulai di 600.000 sampai 1 juta rupiah. Cuma 600.000 ya? 600.000 sampai Makassar. 1 juta. Betul. Waduh, tak kirain mahal Mas. Murah saja Om. Terjangkau sekali ya. Terjangkau biar semuanya punya kenari Om. Oke, mantap sekali. Ya, tentunya ini pasti banyak yang tanya juga Mas. Siap. Untuk masalah COD kan?
Yoi. Nah, itu gimana kalau COD? Untuk COD sementara kita belum bisa, Om. Karena kurirnya lagi libur, Om. Oh, sementara belum bisa ya? Nanti kita progres lagi, kita rapatkan lagi, Om. Oke, berarti untuk kawasan Sidoarjo sekitarnya lebih rapat langsung mele banyak sekali stoknya. Ya, itu lebih kita bagus hari ya. Bongkar, Om, Bu. Tiap hari bongkar. Setiap malam kita bongkar, Om. Dan ya bisa ini, Bosku. Baru meternya perkenarian dari Indonesia ya, atau dari Surabaya ini. Yang melambungkan nama perkenarian. Tentunya Channel Sumber Hitam juga. Biasanya kalau kirim-kirim ke luar kota atau luar pulau itu kan ada garansi. Betul. Gimana garansi atau jaminannya, Mas? Garansi perjalanan, Omku ya. Burung sehat, no minus, no cacat, saya kirim, Omku ya. Nyampe lokasi, kalau burung minus silakan dikomplain, Om. Langsung diretur bisa, Om. Silakan, Om. Untuk burung sesuai akad, Omku ya. Beli jantan wajib jantan, Omku. Beli betina wajib betina, seperti itu aja, Om. Oke, atau yang paling utama, Mas ya, ketika burung diterima, jangan wajib lupa unboxing, video unboxing. Betul sekali, Om. Oke, mantap sekali. Kalau gitu kita langsung aja, Mas. Mulai dari yang mana dulu? Mulai dari anakan dulu, Om. Oke, Om. Kita lanjut ke anakan seri loper gelap, Omku ya. Melimpah ruah, bodinya besar-besar sekali, Om. Asli ya? Besar-besar, Om. Betul. Body postur ngeri-ngeri ya. Ya. Loper rasa aib, Bosku. Betul sekali, Omku. Mantap, keren-keren, Bosku. Yo, kondisi spek gimana, Mas? Kondisi spek, Om, ini usianya di 2 bulan up, Omku ya. 2 bulan up. Betul. Speknya sudah jantan pastinya, Om. Garansi, Mas ya. Betul sudah sekali. Kepatok banyak ngeriwi. Betul. Untuk stok gimana, Mas? Untuk stok ambiar, Om, sampai sana. Oke. Langsung dikasih ya. Biar enggak pakai lama. Ah, ini ada orang sabar gimana, Pak? Sabar gelap, Om. Tapi garansi jantan, Mas ya? Jantan pastinya, Om. Pastinya, kita Bosku, karena sudah disortir atau sudah dipilih ya. Betul, sama sekali, Mas Jepri, keren. Betul, berarti sekali, ada 3 pok ini, Mas? Ada 3 pok, Om. Oh, satu pok ini berapa ekor isinya? Ini saya isi overload ini, Om. Overload, yo, betul. Yo. Ini kalau 100 ekor lebih, Mas? Lebih, Om, lebih, Om. Istimewa, Bosku. Kondisinya sehat. Sehat, no minus, minus tentunya. Cacat ya. Yo, yo. Cakep-cakep, Bos, perhatikan. Betul sekali. Ini loper tapi bodinya ngeri-ngeri. Nah, yang di depan ini belum mentok ya, Mas ya? Betul, keren-keren, Bos. Loper rasa AF, jaminan jantan atau sortiran jantan sudah banyak tempat menggeri, Mas ya. Betul. Per ekor berapa nih? Ini ecer di harga 70.000, Omku. Oke. Untuk grosir minimal 10 ekor saya kasih di harga 65.000, Omku. Dapat potongan 5.000 ya? Betul, Om. Keren, Bosku. 20 ekor 60.000. Loh, ada lagi ya? Semakin banyak semakin murah, Om. Semakin banyak semakin murah. Ya, oke. Dong. Kita lanjut lagi kemana, Mas? Anak warna cerah, Omku. Di atas ini ya? Yoi. Oke, loh. Cakep, Om. Warnanya lo gak ada yang jelek ini ya. Mantap-mantap, Om. Cerah, dan juga yang bon-bon ini simetri semua kebanyakan, Mas ya? Simetri semua, Om. Wah, ini cakep ini, Mas. Yoi, Om. Masuk. Itu silver, Om. Silver ya? Yoi. Loh. Sekarang, Om, ya. Gak bahaya, Teng. Bahaya, Pak, Om. Oke, Mas. Untuk kondisi spek gimana ini? Untuk kondisi spek, Om, pastinya jantan, Omku ya. Oke. Okay. No minus, no cacat tentunya, Om. Usia? Usianya di 2 bulan. Oke. Okay. Rata-rata sudah ngeriwi kasar. Rata-rata sudah ngeriwi kasar ya. Betul sekali, Om. Untuk stok gimana, Mas? Stoknya sampai ini, Om. Sampai sini, Om. Banyak, Om. Oh, langsung kita set aja kalau gitu, Mas ya. Iya, Om. Cakep-cakep, Pak. Ini banyak yang mulus-mulus alias warna cerah polos, Mas ya. Kuning polos, Om. Kuning polos. Nah, ini cakep banget, Mas. Cakep, Om. Bon Isabel. Isabel Bon, Om. Mantap-mantap, Bosku. Tuh, ada banyak banget, Rek. Ya. Ini juga lebih dari 100 ekor, Mas. Ada ini, Om, lebih, Om. Wah, itu kayaknya hibrid ini, Mas. Iya, kayak SF, Om. Iya, kayak SF ya. Langkung, Omku ya. Langkung ya. Yoi dong. Dari posturnya aja ke pantai ini, Mas. Yoi. Cakep. Untuk kondisi semuanya sehat ya, sehat, karena sudah pilihan. Betul. No minus, no cacat, Bosku. Betul, Om. Usia rata-rata di 2 bulan, 3 bulan, Mas ya. Betul, Om. Oke, sudah banyak yang papa ngeriwi. Untuk perekor berapa ini, Mas? Untuk perekornya, Om, ecer di Rp100.000, Om. Oke. Okay. Untuk grosir di 10 ekor Rp95.000. 95. Untuk 20 ekor saya kasih di Rp90.000 aja. Oke, okay, jadi untuk pengambilan minimum 20 ekor dapat potongan Rp10.000 ya, Mas ya? Yoi dong. Sama seperti yang loper gelap berarti. Siap. Keren, nah, itu cakep banget itu, Mas. Warna apa itu, Mas? Warna apa itu, kayak bonis abel loh. Iya. Tapi ke oranye ya? Iya. Edan, keren, edan. Bagus, Om. Kalau gitu kita langsung geser ke sebelahnya. Ya. Ini yang menjadi favoritnya dari aku sakenari, Bos. Betul, Om. Warna panda. Ada putih juga nih, Mas. Penyusup, Om. Penyusup ya? Mili, ya. Oh, dibedakan. Ya. Oke. Okay. Pandanya perhatikan.
90% simetris. Betul. Cakep, cakep. Simetris semua, Om. Kondisi spek gimana? Kondisinya, Om, sehat no minus tentunya, Om, ya. Ini usianya rata-rata 3 bulan, Om. Rata-rata 3 bulan? Iya. Oh, sudah meriwik kasar semua, Om. Kasar semua, Om. Jadi, dong. Oke, untuk stok lumayan nih, Mas. Lumayan banyak, Om. Dilepas berapa per ekornya? Ini saya kasih di harga ecer di 70.000, Om. Oke. 170.000, ya. Betul. Oke. Untuk grosir, Om, minimal 10 ekor, Om, saya kasih di 160.000. Dapat potongan 10.000, ya. Yoi, dong. Oke, keren banget, Bos. Siap. Asli real, ya. Perhatikan body dan juga posturnya, cakep-cakep lopernya ini. Ya, Om. Mewah, 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 Bos. Wah, ini loh. Bos, taruh panjang-panjang. Keren. Kita lagi gimana, Mas? Ke F1 YS Anakan, Om. Ke F1 YS Anakan. Ya, Om. Jarang terjadi, Bos. Ya, perhatikan posturnya, Bos. Wah, besar-besar, Om. Tuh, itu ada Bon Isabel, ya. Ya, Om. Cakep banget. Jantan ngeriwik kasar, itu. Jantan ngeriwik kasar, ya. Warna putih juga. Oke, okay. Ini loser semua, Mas, ya. Ya, Om. Tapi body posturnya mewah sekali, Bos. Betul, Om. Asli, ya. Cover gede. Wah, keren, Om. Kondisi gimana ini, Mas? Ini full jantan, Om, ya. Full jantan, Om. No minus tentunya, Om. Oke. Okay. Usia di 2 bulan, Om, rata-rata. Usia di 2 bulan rata-rata, ya. Ya, Om. Ini ngeriwik semua, ngeriwik kasar. Sudah ngeriwik kasar semua ini? Ya. Edan. Mantep, Bosku. Ini F1 YS parutan tapi body big size ini, Mas. Big size, Om. Dilepas berapa per ekor ini? Ini saya kasih di harga yang cerah di 500.000. Oke. Okay. Untuk yang gelap di 350.000. 350. Oke. Okay. Ya. Sumpah, Mas, jika ada ingin ambil grosir, Mas. Gimana, Mas? Silakan lanjut Japri, Om. Oke, okay, jadi untuk grosirnya lebih baik langsung Japri aja, Mas. Oke, kita lanjut ke sebelahnya, Mas. Ke sebelahnya, Om, AF ini yang cepat dah. Di sini. Betul. Dilihat cepat dari itu, segi postur, ya, pasti lebih gede. Betul, Omku. Harga tengah-tengah. Tengah-tengah. Murah meriah. Cepat habis, ya. Ya, Om. Ini AF tapi rasa AFS ini, Mas. Iya, besar. Ring pula, ya. Ya, Om. Oke, warna Tarum juga cakep-cakep. Ya, Om. Banyak yang warna bon simetris. Betul, Om. Monggo dijelaskan kondisi untuk speknya juga gimana? Oke, untuk AF ini, Om, jantan 100% nunggu, ya. Okay. Tentunya garansi 1000%, Om. Jangan khawatir kalau belanja di Yakuza Kenario, Om. Untuk usianya di 2 bulan up, Omku. 2 bulan up. 2 bulan up. Rata-rata sudah ngeriwik semua, Omku. Ini untuk saya kasih grosir di 130.000. Minim berapa ekor? Minim 5 ekor. Itu untuk suara atau gimana, Mas? Untuk warna gelap. Untuk warna gelap. Untuk warna cerah, ecer atau grosir sama di 150.000. Oke, okay, pakai rego wedi asli. Keren-keren Bosku. Untuk stok gimana ini? Untuk stok lumayan banyak, Om. Lumayan, ya? Ya, nanti okay, malam datang lagi, pasti, Om. Pasti, ya. Karena setiap hari selalu mendatangkan stok baru, Bosku. Bongkar terus, Om. Jadi stok mungkin press, Om, lebih enaknya, Mas, saya pesan gini-gini. Oke, okay, nanti ya, biar ditulis, ya. Betul. Stok keren, fresh, Omku. Stok selalu fresh. Kita langsung geser ke sebelahnya. Stok fresh, Om. Ambiar, Om. Banyak, Om, ya. Masuk putih atau panda? Putih, Om. Putih, ya? Ya. Adalah double-nya, ya? Ya. Oke. Okay. Cakep-cakep, Bos. Ini asli postur-postur ini. Panjang-panjang. Kayaknya ini sudah pada umurnya udah segitu, Om. Ini usia 3 bulan up, Om. Sudah mulai rajin ngeriwik kenceng, Om. Soalnya tak mantau dari ekornya, Mas, ya. Ya, dan juga bulu mulus-mulus, singset, panjang-panjang. Mentok-mentok gini. Semuanya ini sortiran jantan, Bosku. Jangan khawatir, jangan ragu, ya. Yo. Kondisi tentunya burung sehat. Betul, no minus, no cacat. Spek sudah dijelaskan. Yoi. Padang ngeriwik kenceng. Betul sekali, Om. Oke, kalau FS, rekor berapa, Mas? Untuk yang warna gelap, Om, saya kasih di harga 230.000 untuk grosir, Om. Oke, ecer? Untuk ecer di 250.000. Itu kalau grosir minim pengambilan berapa ekor, Mas? Untuk grosir minim di 5 ekor, Om. Minim di 5 ekor, ya? Betul sekali. Mantap. Sedangkan yang warna cerah seperti ini, Mas? Ecer atau grosir sama, Om. Sama, ya? Betul. Berarti sekali, di harga 250.000, ya? Betul sekali, Om. AFS, Bos. Rasa F1 YS. Mantap. Keren. Kita ke paling ujung ini. Stoknya juga gak kalah. Biar, Mas. Panjang-panjang ini, Om. Posturnya perhatikan. Posturnya, Om. Panjang-panjang, Om, ya. Posturnya anti banjir semua ini, ya. Yoi, dong. Keren-keren. Ah, itu. Ada Bon Isabel-nya. Ya, Om. Kayak gini, tetap putih. Masih putih, ya? Putih, Om. Waduh, padahal bisa akal di luar mungkin dimasukkan panda ini, Mas. Iya, Om, iya, Om. Tuh, yang di bawah itu juga, ya. Ya, kayak panda, Om, ya. Betul. Tapi di Yakuza Kenari ini dijual harga putih. Putih, Om, ya. Betul sekali, Om. Untuk stok juga sangat melimpah, Bos. Biar, Om, buahnya, Om. Untuk kondisi spek gimana, Mas? Untuk speknya, Om, rata-rata usia
usianya 3 bulan juga Om. Oke. Okay. Sudah tua-tua Om. Sudah tua-tua. Sortiran ketat jantan pastinya Omku ya. Dan juga sudah kepantau padang griwi ya. Betul sekali Om. Oke. Okay. Per ekor berapa Mas? Ini saya kasih di harga 130 untuk ecer Om. Untuk grosir minim di 5 ekor Om, saya kasih di 125.000 Om. Dapat potongan 5.000. Minimal 5 ekor aja Om. Betul. Enggak perlu banyak-banyak untuk grosir ya. Banyak, betul sekali Om. Bosku. Oke, kita lanjut lagi kemana? Oke Om, kita lanjut ke betina. Oh, cami-cami sekali Om. Serinya apa, Mas? Loper dan F1 YS Om. Belum. Mana-mana. Ini yang loper dulu Om. Yang loper dulu ya? Ya, oke. Okay. Om. Belum. Loper kayak F1 Om. Betul. Asli bosku. Nah, itu warna Isabelnya ini. Wih. Bisa diikutan kontes warna ini. Wih, keren Om. Isabel Sabilo ini. Lu ada Mas katanya kontes Mas. Iya Om, betul Om, betul. Oh, banyak banget bos ya. Banyak Om. Seri loper betina siapan. Betul sekali Om. Oke, kondisi gimana Mas? Ini kondisinya Omku ya. No minus, no cacat Omku. Oke. Betina siapan usia 8 sampai 9 bulan up Om. Pembelian semua ini. Pembelian semua. Mantap bosku. Per ekor kena berapa Mas? Per ekornya Om kena 150.000. Itu sudah promo atau gimana? Itu sudah promo. Sudah promo. Jika ada yang ingin ambil grosir gimana Mas? Untuk ambil grosir Om, saya kasih potongan 5.000 per ekor Om. Per ekor, minim berapa ekor? Ekor. Oke. Ini saya kasih gratis Om yang depan ini Om. Yang ini? Ya, bonus jika ambil grosir. Ambil grosir saya kasih bonus satu Om. Oke, yang ayo mungkin cepet-cepet Om. Bulernya ya. Lagi rontok ini Mas ya. Tapi itu babon pinter itu Om, babon ya. Ya, babon okay. Pinter sekali ini Om. Dapat bonus ya. Yoi. Jadi untuk pengambilan grosir minim di 5 ekor. Untuk perekornya kena 145.000. Betul sekali keren. Om. Yoi. Untuk yang F1 yang mana Mas? Untuk yang F1 ini Om. Loh, bisa kan? Berarti ini loper semua itu. Loper semua Om itu. Asli bosku, perhatikan posturnya. Loper semua itu Om. Loper saya ya. Mewah. Iya. Memang yang bisa kenari selalu. Loh, ini Om, ya ampun. Oh, ini baru yang F1 bosku. Betul Om. Warnanya wah, itu SF. Ini betina. SF ya? Yoi. PBB Mas. Wih, keren Om. Keren. Perhatikan posturnya bosku. Ngeri Om. Asli gede gede bos. Oh, gede Om. Burung juga bulunya rapi semua. Wah, sudah mulus semua ini Om. Ah, itu ada warna panda Mas. Panda Om. Oke. Okay. Ya. Keren. Betul. Stoknya juga ambiar ini Mas. Sangat ambiar Om. Kondisi sampai gimana Mas? Ini usianya di 10 bulan apung ku ya. Masih tembean juga. Ya. Oke. Okay. Duanya Om. Satu tok ini Om. Loh, ada dua yang mana? Ada satu tok ini Om. Tengah Om. Yang tengah ini ya? Oke, okay, ini yang F2. Waduh, gede ini Om. Asli gede ini bos. Keren. Kita sepil dulu yang F1 Mas. Betul Om. Per ekor kena berapa nih? Ini di angka 500.000-an aja Om. Untuk semua warna? Semua warna. Oke, okay, biarpun panda sama. Loh, jika pengambilan grosir gimana? Untuk pengambilan grosir minim 3 ekor Om. Saya potong 50 per ekor Om. Loh, dan bosku. Ngeri, Om. Berarti kena 450. 450 minim 3 ekor Om. Edan keren, itu Om. Ya. Pasti ini pandanya cepet lagi. Oke. Okay. Kita sepil yang satu ekor tadi Mas, F2 ya, Mas. Iya, Om. Cuma satu ekor ya. Satu ekor aja Om. Oke, okay, dilepas berapa? Itu saya kasih di harga 750 aja Om. Itu net atau masih dapat potongan Mas? Net Om. Net ya? Yo Om. Tapi body posturnya mewah Om. Burung bau warung Mas ya. Bau warung. Edan keren. Mantap, ini saya rekomendasi buat yang ingin memulai ternak atau breeding Mas ya. Betul. Atau yang sudah nyetak besar Om. Ternak yang ingin nyetak seri-seri gede ya. Mau silakan Om. Silakan keren, Om. Ya. Keren. Oke, okay, kita geser lagi kemana ini Mas? Ke gacoran loper dulu. Kita ke gacoran loper ya. Waduh. Keren sekali Om. Warnanya bos, cakep semua. Ini loper semua Mas? Loper semua Om. Itu yang Star Blue gue gede banget Mas loper. Star Blue ya. Ini Star Blue gue gede Om. Loper ini Mas? Iya Om. Loper Om. Ada silver agate juga Om. Oke, kita sudah dari samping biar kelihatan ya. Silakan Om. Loh itu ya. Silver agate sama putih ya. Star Blue juga. Cerah semua ini Mas. Cerah semua Om. Kondisi sepet gimana nih? Kondisi sepet gacor ngerek semua Om. Semuanya? Semua Om. Oke, per ekor kena berapa? Ini per ekor di angka 300.000 Om. Semua warna ini Mas? Iya. Jika ambil grosir? Untuk ambil grosir saya kasih di 290 Om. Ini berapa ekor? Minim 5 ekor. Waduh, caya Om ya. Wah, caya ternyata ini. Itu Mas, yang star burek. Iya. Loper gede kayak gitu. Gede Om, iya. Oke, mana lagi Mas? Lanjutin Om. Wah, ada merah Om. Loh, itu merah.
merah gitu ya? Merah itu. Merlok bosku, jarang terjadi bos. Ya, iya. Merlok hanya ada di Yakuza Kenari. Betul sekali. Kondisi spek gimana nih mas? Ini kondisi spek om gacor ngerek semua. Sama berarti ya? Yo iya. Oke, sehat, numinu, cacat, ada warna putih juga, merlok ya. Yo, iya. Harga gimana nih? Sama om. Yang warna putih juga sama? Sama wis. Oke, 300.000 bosku ya, jika pengambilan grosir minim berapa tadi? 5 ekor 290 ya. Betul sekali. Oke, dapat potongan 10.000 tiap ekornya. Betul loh. Mantap bosku, keren-keren. Oke, lanjut lagi gimana mas? AF om. AF. Yo yo. Wow, AF-nya bos, asli postur-postur bosku. Bulunya loh mulus-mulus semua, rapi-rapi semua ya. Warna juga campur. Campur om. Nah, ini ikut merlok atau gimana ini? Ini warna-warna sunkis gitu ya, warna orange sunkis. Ya, ini yang saya ambil om. Ada yang saya engkel sendiri. Oke, okay, ini yang masih diombio bos. Ya. Karena stoknya banyak banget ya. Banyak sekali. Untuk kondisi AF gacoran ini gimana mas? Untuk kondisinya om sangat-sangat gacor ngerek semua ini. Gacor ngerek semua ini ya. Sangat ngerek semua om. Perhatikan burung mulus ya, nggak ya. Ada cacat, nggak ada minus bos. Betul om. Perekor kena berapa ini mas? Ini perekornya saya kasih di angka 350.000 aja om. Semua warna? Semua warna. Jika pengambilan grosir? Untuk pengambilan grosir om, saya kasih potongan omku. Gimana? 10.000 per ekor om. Untuk semua warna juga? Semua warna juga om. Minim berapa ekor mas? Minim di 5 ekor cukup om. Sama ya? Betul. Untuk gacoran ya? Betul. Cukup di 5 ekor saja bosku. Betul om. Asli, posturnya mewah-mewah bosku. Betul sekali bosku. Kita lanjut lagi gimana mas? Ini om, jantan muda roll. Ya, ini yang diburu orang mas ya. Jantan muda roll. Betul. Yang mungkin jalannya kurang ya. Ya. Serinya apa ini mas? Loper om. Duh, loper ini? Ya. Lopernya kayak gini. Keren ya, bosku. Semuanya keren. Jantan muda. Jantan muda om. Ada warna panda ya. Ya. Usia rata-rata berapa ini? Usia rata-rata di 5-7 bulanan om. Sudah rodon mas ya. Kenceng-kenceng ini lumayan. Kenceng ya? Sudah lumayan. Wah, ya. Tinggal merawat bentar. Tinggal kita nyeting cara ya. Pola perawatan harian. Wow, dijual lagi pasti om. Pasti atau untung ya. Iya, iya. Perekor kena berapa ini mas? Ini perekor omku ya. 225 om. 225? Yo iya. Untuk stoknya kan juga lumayan banyak mas. Ya. Itu untuk semua warna? Ya. Jika ambil grosir? Untuk ambil grosir omku ya. Minimal di 3 ekor aja om. Ya. Saya kasih 200-an om. Loh, dapat potongan 25 mas? Dan betul bosku, jarang terjadi siap, bos. Siap. Oke om, kita lanjut ke gacoran seri loper lagi omku ya. Oke. Yang saya engkel sendiri nih om. Berarti ini yang direkomendasikan mas? Pastinya dong. Pastinya dong. Oke, bahan gantanya. Betul sekali. Materi lomba. Betul sekali om. Oke, biar gak pada penasaran. Yo, iya om. Kita asut mas ya. Silakan om. Mau jalan lucu. Lo posturnya mas go. Mewah pol. Warna cakep-cakep semua ini mas ya? Cakep-cakep semua om. Kondisi sama ya? Sama, ini malah lebih ngeri-ngeri nih om. Malah begitu? Gacornya om ya, enak-enak. Asli posturnya perhatikan om ya. Wah keren-keren om. Lopernya, ini loper ini mas ya? Iya. Gitu punya atas gitu, ini malah kayak gini. Waduh. Asli bosku. Keren om go. Ya ini yang dinamakan lokal, betul-betul super ya ini ya. Lokal super bosku. Geser lagi. Geser lagi kita. Waduh. Warnanya gak ada yang jelek bosku. Berarti ini masuk warna cerah semua. Betul, mas, ya? Oke, langsung kita sudah di bawah lah. Ini juga lho. Malah cakep bos. Orange sunkis bos. Betul sekali. Ngeri. Lanjut warna. Kita tuh semua ya. Betul sekali. Cakep lu. Gak ada yang gelap ini. Gak ada. Lopernya gelapnya sudah di grosir orang. Oh, sudah di grosir ya. Oke. Langsung kita shoot aja. Ini tinggal screenshot aja mas ya. Yoi. Karena harga sama ini mas ya. Harga sama. Oke, ini warna putih juga sama. Betul. Masuk warna cerah. Yoi. Mungkin dijelaskan kembali mas. Untuk masalah harga mas. Untuk masalah harga om. Untuk warna cerah gacoran di harga 300.000 om bu ya. Oke. Untuk grosir minim di 5 ekor di 290.000 aja om. Dapat potongan 10.000 ya. Yoi. Yo. Pengambilan grosir tiap ekornya. Betul sekali. Untuk warna putih juga masuk warna cerah mas ya. Betul sekali om. Mantap bosku. Oke mas, kita lanjut lagi kemana? Oke om, kita lanjut ke gacoran AFS om. AFS om. Penuh. Ada. Ada sini om. Loh. Ini om. Asli bosku. Kira-kira semua bosku ya. No settingan bosku. Gacoran semua bos. Ya om. Nggak gitu rekan mas. Gimana om? Nggak gitu rekan ini. Wah, wis ini penuh om. Ini tempat. Penuh ya? Iya. Oke, loh. Yang di ujungnya mas. Ya om. Asli gacoran semua bosku. Ya om. Ini cinta gimana? Stoknya AFS kesini lagi om. Wah, ternyata ada sebagian yang tidak diturunkan. Ada sebagian yang tidak saya turunkan kata-kata. Oke. Kita sudah ini aja. Wih.
posture bos. Gawat om, gawat. Ngawat ya, sekali burungnya. Betul sekali om. Ngerek ngawat. Mewah om. Kondisi? Kondisi gacor dader. Gacor dader. Mewah. Posturnya mewah ya. Betul. Oke, burung sehat, numinus cacat. Untuk FS per ekor berapa mas? Untuk FS om, di warna cerahnya 550. Oke, warna untuk cerah. Warna gelapnya di 500.000. Di 500.000. Ya. Oke, beda 50.000 ya. Betul sekali om. Itu kan masalah eceran. Betul. Jika ada yang ingin ambil grosir mas? Untuk ambil grosir om, warna cerah di 500.000. Oke. Untuk warna gelapnya 450.000. Minim berapa ekor mas? Minim di 5 ekor om. Sama berarti ya? Betul. Untuk burung gacoran minim ambil di 5 ekor. Betul om. Tapi potongannya ngeri mas. Ngeri om. Potongnya 50.000. Iya dong. Setiap ekor. Dan bosku. Kita lanjut ke sebelah om. Oke. Lo. Warna favorit masih hijau segar atau stabilo ya? Ya. Posturnya mewah. Ini ya. AFS rasa F1 ya. Yo, yo, betul om. Sehat, luminus cacat. Speknya sama. Sama om. Gacor gor materi komplit ya. Betul. Materi lomba juga. Yo, ngerek yo. Bosku. Betul. Harga ini masih gelap mas ya? Gelap om. Berarti di angka 500.000 ekor. 500.000. 450 grosir om. Ya. Oke, mantap bosku. Keren. Yo, yo. Kita geser lagi. Luala, bahaya tau bosku. Ini FS lo ya. Yo, bukan F1 ya. Yo, iyo. Tapi posturnya bos, rasa F1 yes. Betul. Bosku. Kondisi spek sama mas ya? Sama om. Oke, harga juga sama. Sama. 500.000 ecer, grosir 5 ekor 450 ya. Betul om. Mewah. Lanjut. Lo, ini mas. Yo, iyo. Kayak seperti ini masuk warna apa? Itu warna Isabel red. Romeo dah. Romeo red ya. Yo iyo. Ini poster miniatur Yorkshire ini mas. Keren om. Dan bosku. Ngefi semua om. Oke. Okay. Bulunya jemblak ini mas ya? Gede ini, ya? Ini gacor ngerek semua ini om. Gacor ngerek semua ya? Yo iyo. Oke. Okay. Kalau Romeo masuk warna apa mas? Romeo masuk warna gelap om. Oh ikut gelap ya? Gelap. Jadi ecer 500 ini ya? Yo iyo. Oke. Okay. Ikut ambil grosir 450 bos minim 5 ekor. Yo iyo. Lanjut lagi mas. Warna cerah lagi om. Loh warna cerahnya bos. Keren. Posturnya lo mewah. Asli ya? Yo iyo. AFS bosku. Kita susun semua aja. Kan harga ya. Sama ini mas ya? Harga sama om. Okay. Ini tambah besarnya om. Posture mewah bosku. Betul sekali om. Asli. Siap om. Mulus-mulus bulu. Mulus. Bersih ya. Yo iyo. Lo ini malah gak takut sama kamera ini mas. Lo. Malah deket ya. Postur ya yule. Ini mentalnya mantap ini mas. Mantap itu. Oke. Okay. Kalau gitu langsung mas. Gelap. Oh ini ikut gelap ini. Gelap. Padahal warna bon ini. Ya. Oke. Warna bon ikut warna gelap bosku ya. Yo iyo. Harga 500. Betul. Jika grosir 450. Betul sekali. Sedangkan untuk yang warna cerah seperti ini 550 mas ya. Yoi. Untuk pengambilan grosir di 500.000 ya. Betul sekali om. Oke mantap bosku. Kita lanjut lagi ke ini Star Blue. Ya. Star Blue cerah ya. Cerah om. Oke ikut masuk warna cerah bosku. Betul. AFS mantap bosku. Sehat numinus cacat speknya juga sama. Betul sekali om. Gacor ngerek. Betul. Oke lanjut mas. Gelap om. Loh warna seperti ini itu gelap ya. Yoi om. Aduh padahal warna cakep ini mas. Cakep sekali om. Keren. Kita ke paling ujung ini mas. Betul sekali om. Ini AFS rasa tigrek ini mas. Besar om. Asli Romeo ini ya. Ya om. Ulu Edan bosku. Ini AFS loh bos ya. Yo. Bukan F1 bos. Tapi posturnya nggak kalah ini sama F1 ya. Besar om. Harga semua sama ya mas ya. Yoi dong. Oke keren bosku. Kalau gitu kita lanjut lagi kemana mas. Oke om. Ini materi mewah omku ya. Ciri khas dari Yakuza Kenari omku. Loh kalau boleh tahu apa itu mas? Ini omku ya, ciri khas dari Yakuza Kenari menyediakan seri-seri hybrid yang kualitasnya luar biasa. Ini yang membanggakan Yakuza di Gorontalo. Betul. Dan juga jarang terjadi bosku. Betul sekali omku. Langsung kita sud mas. Siap monggo. Oke. Yuk. Besar sekali bosku. Warna cakep, bon simetris. Yuk om. Kalau boleh tahu ini hasil persilangan apa mas? Ini YS kali Larkwet om. YS kali Larkwet ya. Yuk om. Perhatikan posturnya mewah bosku. Kondisi spek gimana mas? Kondisi spek om gacor ngerek om. Gacor ngerek. No minus no cacat tentunya. Oke. Ya. Pastinya bos. Garansi ya. Gacor omku ya, jangan berkuatir. Gak gacor kembalikan. Garansinya ya aku sangeri om.
Oke, keren. Hybrid dilepas berapa ini, Mas? Ini di angka 850. Kira-kira dapat potongan lagi enggak? Ini net om. Net ya? Ya. Oke, precer ini berarti 850.000 ya? Ya, om. Belum dapat free ongkir, Mas ya? Belum, om. Oke, kalau gitu. Untuk stok ada berapa ekor, Mas? Ada cuma 4, om. Kalau gitu langsung kasut ya? Ah, oke. Betul sekali. Sebelahnya ini. Ini, om. Wow, posturnya. Masih silangan yang sama, om. Yorkshire sama Larkin juga. Betul. Kondisi sampai gimana, Mas? Wacor ngerek juga. Wacor ngerek juga ya? Belum. Oke, berarti kalau yang seperti ini masuk warna gelap, Mas? Betul, om. Kena berapa? Ini di angka 700.000 aja, om. 700.000 ya? Yo, om. Sudah net, Mas ya? Net, om. Oke, mantap. Langsung, Mas. Lu, posturnya, bos. Warna hijaunya seger-seger banget ya. Om. Oke, untuk kondisi spek gimana yang ini, Mas? Untuk speknya, om, gacor ngerek, om. Gacor ngerek ya? Yo, om. Lu. Materi komplit, yo, bosku ya. Ya. Bisa buat gantangan atau bisa buat pejantan. Betul, om. Untuk persilangan dari apa ini, Mas? Ini seri yang sama, om. Tetap, yes, om. Sama larko juga. 4 ekor ini satu pertama. Loh, jadi satu pertama semua ya? Ya. Kalau ini kan masuk warga lah, Mas. Sama ya, berarti ya? Sama, om. Oke, di angka 700.000. Oke, sama ya, 700.000, bosku. Burungnya masih untuk takut, stok cuman ada 4 ekor. 4 ekor aja, om. Langsung kita shoot yang paling ujung ini, Mas. Yo, om. Loh, ini juga gak kalah mewahnya, Mas. Yo. Kalau seperti ini masuk warna apa, Mas ya? Itu kayak Romeo gitu, om, ya. Kayak Romeo ya? Ya. Oke. Wah, kondisi spek gimana? Gacor ngerek juga, om. Sama ya? Ya. Oke, ini masuk warna gelap. Betul, om. Harga 700.000 ya? Yo, om. Mantap, bosku. Kalau semut hitam ngeliput ya, pastinya ada corongan. Betul sekali, om. Ini kan cuma ada 4 ekor, Mas. Ya. Ya. Yang beda kan cuma yang ini paling aja. Ujung ya, ya, yang di 850 ya. Betul, om. Oke, sumpama ada yang borong ke 4-4-nya ini gimana, Mas? Oke, om. Borong ke 4-4-nya ini, om. Saya kasih di angka 700.000-an per ekor, om. Per ekor semua ini? Ya. Jadi 700 kali 4 berarti 2.800.000. Betul sekali, om. Mewah, bosku. Priongkir, om. Priongkir. Pulau Jawa. Lolo, sepulau Jawa, bosku ya. Yoi, dong. Jika yang berada di luar pulau mungkin dapat potongan, Mas ya. 100.000. Dapat potongan 100.000 untuk ongkirnya. Mantep, keren. Oke, Mas, kita lanjut lagi gimana? S1, om, sebelah itu langsung. S1, om. Langsung ya. Yoi dong. Warnais, ya aman ini, Mas. Mewah, bosku. Siap, om. Kuningnya tegas sekali ini ya. Ngejreng, om. Cakep banget ini ya. Ngejreng, om. Asli, bos, ini kalau diikutan lomba kontes warna, ya. Masuk ini, Mas. Masih, om, cakep ya. Banget, Mas ya. Siap. Postur juga mewah, ngepi ya. Siap, om. Ini losring, Mas ya. Losring, om. Kondisi spek gimana nih? Gacor ngerek, om. Gacor ngerek. Siap, om. Oke, dilepas berapa nih? Ini saya kasih di harga 1,3, om. Dapat free ongkir enggak ini? Free ongkir tentunya. Free ongkir ya. Pulau Jawa tuh. Mantep, bosku. Yoi. Untuk stok F1 ada berapa, Mas? Banyak ini satu. Banyak ini F1 semua. Oke, langsung kita shot, Mas. Nah, posture, bosku. Posturnya, om. Ini pakai ring, Mas ya? Pakai ring, om. Warna hijau sabilo. Ya. Gede banget ini, Mas, posturnya. Besar panjang, om. Kondisi apa gimana nih? Ini gacor ngerek juga, om. Sama ya? Sama, om. Oke. Dilepas berapa, Mas? Ini seperti ini. Di angka 1 juta, om. 1 juta? Yoi dong. Oke, karena mungkin masuk warna gelap, Mas ya? Yoi dong. Dapat free ongkir enggak ini? Dapat, om. Dapat ya? Ya. Oke, keren, bosku. Langsung, Mas. Lo ini jarang terjadi, ya, bosku. Panjang simetris. Pakai ring, om, ya. Pakai ring pula. Yoi, om. Serinya sama. Serinya sama. F1 ya juga. Ya. Kondisi spek gimana, Mas? Gacor ngerek, om. Oh, kayak gelo-gelo burungnya ya? Iya. Gelo atau wiper, Mas ya? Mewah ini, om. Mewah, bosku. Gak takut kamera. Betul. Ini asli mentalnya keren ini, Mas ya. Jos, om. Pastinya sedikit perih kalau warna gini ya. Alah, sama aja, wis. Berapa? Ini di harga 1,3 free ongkir, om. Loh, sama, Mas. Sama. 1,3 juta free ongkir, bosku. Iya, om. Gawat, om, gue. Padahal warna panda nih, Mas. Iya, om. Keren. Betul. Oke, kali. Mas, kita lanjut, Mas ya. Yo, om. Wah, ini juga pakai ring ya. Yo, om. Posturnya bau besar, mewah, om. Besar, kaki lidi, Mas ya. Yo, om. Kondisi spek juga sama ya, Mas ya. Sama, om. Barusan gacor itu. Iya, yang barusan ya. Iya. Untuk harga juga sama ini. Sama, om. 1,3 juta net free ongkir. Pulau Jawa. Sepulau Jawa, bosku. Betul sekali, om. Buat yang ada di pulau atau di luar Pulau Jawa ya. Yo, om. Dapat potongan ongkir 100.000. Betul, om. Keren. Lanjut, Mas. Cakep banget. Nah, ini warnanya menarik sekali, om. Keren banget ya. Posturnya juga gede banget ini, Mas ya. Betul sekali, om. Ini cuma losreng, Mas ya. Betul. Kondisi spek gimana nih? Wacor ngerek juga, om. Oke. Sama, om. Harga juga sama? Sama. 1,3 net free ongkir ya. Betul sekali, om. Mantep, bosku. Lanjut, Mas. Paling ujung ini. Loh. Besar. Ini asli, Mas. Mas, kayak gini masuk warna cerah atau gelap ini? Gelap, om. Loh, kayak gini masuk
malah gelap? Gelap. Padahal kuningnya banyak loh, Mas. Berarti harga 1 juta ya? 1 juta, Om. Oke, 1 juta net, free ongkir, kondisi spek sama, Mas, ya. Betul sekali. Sehat, meminus, cacat, semuanya gacor ngerek, bosku. Jadi betul, materinya komplit, lengkap. Buat gantangan, oke. Betul. Buat jadi pejahatan, oke. Siap. Keren. Untuk stok F1 kan banyak, Mas, ya? Banyak, Om. Jika ingin ada order grosir, ya, atau ya, grosir, lebih baik langsung japri aja, Mas. Japri ya, langsung, Om. Mantap. Oke, Mas, kalau gitu kita lanjut lagi kemana? Ini, Om. Langsung ya, F3. Loh, jarang terjadi. Ini bos. F2. Ini F2. Ya, postur. Postur pakai ring. Mewah, Om. Mewah, asli mewah ya. Perhatikan posturnya. Yo, Om. Gacor ngerek ini ya. Ya, Om. Betul, Om. Mewah. Mewah, Om. Kondisi sehat. No minus. No cacat. Ya. Dilepas berapa, Mas? Ini di harga 1,6 free ongkir, Om. 1,6 juta. Itu net ya? Ya. Net free ongkir, bosku. Yo, Om. Pulau Jawa. Betul. Ini F2 loh, Omku ya. Betul. Mantep, bosku. Wedi, Om. Kita lanjut ke sebelahnya, Mas. F3. Burung lomba prestasi, Om. Loh, ini sudah jalan apa? Ya, ini yang saya bilang 50 detik habis. Oh, yang di awal pembukaan tadi, Mas, ya? Iya. Wah, ini durasi. Tadinya itu pakai sangkar jelek, Om. Ini sekarang pakai sangkar bagus, Om. Isi mewah, bosku. Ngeri. Posturnya perhatikan, Mas. Iya, Om. Cakep banget, ya? Iya. Mulus sekali. Durasi 50 detik up. Iya. Jarang terjadi. Ngeri, Om, ini, Om, ya. Bahaya, Teh. Ini sering juara satu, ini, Om. Sering juara satu, ya? Ya. Oke, sharenya F3 YS, cuma lah sering, Mas, ya? Betul, Om. Di luas berapa, nih? Saya kasih di angka 2.600.000, Om. Oke. Berhubung saya lagi happy, nih, Om. Gimana? Lagi bersenang hati, nih, Om. Saya kasih harga di 2 juta aja, Om. Loh, eger banget, bosku. Potongannya 600. 2 iya, juta Om. Itu berarti net atau gimana? Net, Om. Free ongkir, Om. Dapat free ongkir, ya? Iya, Om. Mewah, bosku. Ngeri, Om. Padahal ini burung jalan lapangan, loh, ya. Betul, Om. Ini sudah 1 menit, Om. Rium, loh, ya. Rium, ya. Ngeri, bos. Tapi yang bisa kenari tidak jual prestasi. Ya. Jual burung bahan gantangan. Oke, keren. Kita yang paling ujung ini, Mas. Ya. Loh, posturnya, Mas. Yorkshire, Om. Yorkshire apa nih? Ini Yorkshire TKF, Om. TKF? Ya. Ring? 22 ya? 22 posisi mabung, Om. Posisi mabung? Ya. Wih, warna orang sanskis, posturnya mewah, Mas. Mewah, Om. Untuk kondisi spek gimana nih? Ini posisinya mabung, Omku, ya. Oke, lagi mabung ya, Mas? Ya, lagi diam 1000 bahasa, Om. Ini saya kasih harga murah aja, Om. Gimana? Di angka 2 juta rupiah free ongkir, Om. Ngeri banget, ya. Tapi ini kan jantan, Mas, ya? Jantan, Om. Aduh, jantan ini, Om. Posturnya mewah, bos. Cuma 2 posisi, juta. Posisi nuntaskan dulu. Betul. Free ongkir pula, Mas, ya? Ya, iya, Om. Harganya sama kayak F3 YS, ya. Dan ini batal ini burung impor, ya. TKF, bosku. TKF, Om. Postur ngeri. Body sehat, bisnis tentunya, Omku, ya. Betul. Warna juga cakep, Mas, ya? Ya, iya, Om. Mantap, bosku. Oke, ya. Mas, kita lanjut gimana? Oke, Om, kita lanjut ke materi lapangan harga ekonomis, Omku, ya. Loh. Serinya AF, Om. Serinya AF. Ini ekonomis tapi mewah, Om. Ekonomis tapi mewah. Ya, itu ya, yang paling disukai, Mas. Ya. Oke, langsung kita lanjut. Mas, dari mana, Mas? Ini, Om, ujung. Ujung. Loh. Sportnya, Om. Ini, waduh, ikut non-slap atau ada slapnya ini, Mas? Ya? Ini ada slapnya sedikit, Om. Di ekor, Mas, ya? Yoi. Kalau ekornya warna kelabu semua, non-slap ini, Bos. Betul. Posturnya perhatikan, mewah, padahal seri AF ini, ya. Yoi, Om. Kondisi gimana, Mas? Gacor ngerek, Om. Gacor ngerek, ya? Oke, betul. Ini burung bahan gantangan, Mas. Yuk. Dilepas berapa? Ini saya kasih di harga 350. Loh, cuma 350? Iya. Padahal materi lomba. Materi lomba. Ya, sudah dipilihkan atau direkomendasikan, ya, sama yang bisa kenari, ya. Betul, Om. Wih,
Sama harganya, berarti gak membedakan bos. Gak ada om. 350 saja bosku, mantap. Ini om, langsung kesini langsung. Langsung ya. Langsung seret gitu, oh, panda. Oh, panda. Harga di 425. Net. Net. Oke, langsung kita langsung. Banyak lagi, sama. Lagi, AF panda. AF panda, harga sama. Sama. Oke, lanjut lagi. Petar blue panda. Petar blue panda, ini masuk apa mas? Sama. Masuk AF juga om. Masuk, maksudnya warnanya? Warnanya petar blue panda om. Oke, masuk warna cerah atau? Cerah, cerah. Oh, warna cerah ya? Nah. Berarti 350 ini ya? Betul. Oke, kalau 350. Gitu. Langsung kita sebelahnya. Panda simetris. Panda simetris. 425. 425. Sampai bingung. Ya. Oke, mas. Langsung kita sebelahnya nih. Sama. Warna 350. Cerah ini ya? Ya. Oke. Langsung, mas. Panda lagi, simetris lagi. Panda simetris. Berarti agak berat 4 ekor, mas ya? Ya, pandanya 4 ekor. 4 ekor, bos. Yoi. Untuk per ekornya kena di 425. Betul. Oke, kan ada 4 ekor, mas. Yoi. Jika diborong ke 4-4-nya. Borong 400.000 aja. 400.000 ya? Yoi dong. Kira-kira dapat borong enggak kalau borongan? Oke. Oke. Yoi. Dapat borong enggak? Sama sama bosku. Siap. Untuk warna panda ada 4 ekor. Semuanya ini seri AF ya. Yoi. Perhatikan. Kode gede, Om. Loh, itu loh gacor ngerek semua, Bos. Yoi. Keren keren keren. Kita langsung ke sebelahnya lagi nih, Mas. Ini warna hijau ya. Wah, gede banget, Mas. Ya, Om. Kondisi spek juga sama ya? Sama om. Sehat, nominus cacat, gacor ngerek materi gantangan bosku. Betul sekali om. Harga sama di 350 ya. Betul. Untuk tiap ecernya. Betul. Kita langsung ke sebelahnya lagi nih mas. Oke. Kalau seperti ini masuk warna gelap juga? Juga sama. Oke, semuanya seri AF ya. Yoi. Lanjut ke paling ujung ini mas. Simetris. Simetris. Kalau seperti ini masuk warna cerah mas ya? Cerah, 350. Oke, sama-sama 350. Yoi. Mas, mau dijelaskan ya, biar nggak lupa. Yoi. Untuk AF, untuk perecernya tadi yang warna selain panda ya itu kan betul. Di 350 betul om. Jika pengambilan grosir mas 340 itu untuk yang ekor. Warna gelap atau semua warna? Semua warna, semua warna ya. Betul. Loh, berarti ini lagi promo gal-galan ini mas. Keren keren keren, keren untuk ya. Mantap bosku. Oke oke mas, kita lagi gimana? Cukup om. Cukup ya. Cukup. Oke, mungkin sebelum kita menutup video ini mas. Siap. Seperti biasa mungkin ada pesan kesan atau ada yang ingin disampaikan buat para sobat kenari. Oke om, terima kasih untuk yang sudah order di luar kota dan offline Umbu ya. Terima kasih banyak untuk pelanggan Yakuza Kenari. Untuk para subscriber Semut Hitam, terima kasih banyak Umbu ya. Terima kasih banyak. Kita slow respon karena kita di kios ramai sekali Umbu ya. Mohon maaf sekali Om. Ya, langsung telepon. Langsung telepon aja. Langsung telepon Om. Jangan WhatsApp, langsung telepon aja. Pasti saya angkat Om. Mohon maaf sekali Om untuk yang sudah order belum kerespon. Mohon maaf sekali Umbu ya. Oke. Untuk yang order, silakan langsung screenshot Umbu. Silakan langsung telepon, langsung screenshot Om. Oke, terima kasih. Semangat Mas ya. Amin Om. Sukses selalu pokoknya. Siap. Oke, baik sobat kecaman ya. Cukup sekian dulu ya video saya kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan juga dapat menjadi referensi buat sobat kecaman ya dimanapun berada. Segera merapat yang berada di kawasan Sidoarjo ataupun sekitarnya, ataupun juga segera diorder setelah video ditayang bosku, karena untuk store hari ini sangat melimpah. Tentunya semuanya burung berkualitas, baik itu mulai dari bahan ataupun gacoran. Terima kasih juga sudah menyimak video ini. Jangan lupa untuk didukung ya channel ini dengan cara like, komen, subscribe, share, serta aktifkan pula tombol lonceng notifikasinya agar sobat kicamania tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Semut Hitam ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicamania.